Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya di channel Rion Drew. Ya, kali ini saya lagi di standnya Kawasaki nih, di Rita Super Mall di lantai 2. Nah, ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah subscribe. Nah, buat yang belum, bisa langsung subscribe aja di tombol di bawah, jangan lupa subscribe. Oke. Ya, kali ini saya mau bahas unit-unit yang ada di Rita Super Mall nih. Sebelumnya, yang deket langsung aja merapat ke Rita Super Mall. Apa aja sih unitnya? Kita langsung ke unitnya. Oke, go. Oke, ini yang pertama kita ada W175 SE. Ini yang warna silver. Ini dia 175 cc. Nah, dengan kapasitas tangkinya 13,5 liter. Terus untuk dia pakai karbu. Terus untuk pengereman belakang dia juga masih pakai tromol. Belum cakram. Untuk pengeremannya depan dia udah pakai cakram. Ya, memang sengaja dibikin karbu karena memang kita sengaja dibikin dia lebih klasik, biar lebih klasiknya dapet. Nah, ini joknya juga udah klasik. Oke, kita untuk lanjut ke lampu depan. Lampu depannya dia masih pakai bohlam. Terus untuk speedometer nih, speedometernya juga klasik. Nah, di sini ada odometer, terus kecepatan. Terus di sini ada lampu jarak jauh, di sini ada lampu sen sama lampu netral. Nah, cuman di sini kita untuk W ini memang gak ada indikator bensinnya. Gak ada indikator bensin. Jadi klasik kan. Oke, lanjut ke sebelahnya nih. Kita ada Ninja 250 SL. Ini stripping baru yang 2019. Nanti kita juga ada yang stripping barunya lagi untuk khusus untuk tipe KRT. Ini 250 cc juga, cuman dia masih satu silinder. Keren nggak tuh? Nah, untuk warna Ninja sendiri ini kita ada merah sama warna grey. Terus lanjut ke sebelahnya lagi nih, si Monster. Ini Ninja 250 tipe STMDP. Nah, jadi dia belum ABS. Cuman untuk tipe yang ini dia udah pakai Smart Key. Nih, dia MDP-nya di sini nih. Jadi untuk stripping-nya dia 3 dimensi.
Nanti kalau kena cahaya dia langsung muncul kayak timbul nih si tulisan ninjanya. Nah, kalau ini 250cc 2 silinder. Dia udah pakai smart key. Jadi dia tanpa kunci. Dia pakainya sensor. Ini bukan kunci tapi dia pakainya sensor. Jadi sensornya itu di sini nih. Nah, ini nih. Nih dia pakai sensornya di sini. Terus dia udah dilengkapi juga untuk tempat charger. Tuh. Jadi kalau buat yang suka touring-touring, nggak usah takut kalau baterainya habis. Terus kalau buat ngevlog juga lebih cocok nih. Terus untuk lampu depan kita di bulldog beda. Oh, dia udah kelihatan lebih garang. Dia mengadopsi Ninja H2. Nah, untuk lampu yang sekarang ini kita juga udah pakai LED. Pakai LED. Jadi warnanya putih dan ini dia nyala dua-duanya. Kalau yang sebelumnya kan memang kalau jarak pendek dia cuma nyalanya satu, tapi untuk jarak jauhnya dia nyala dua-duanya. Nah, kalau yang sekarang ini udah nyala dua-duanya. Untuk bodi juga memang udah beda semua. Oh. Dia lebih ramping sekarang. Untuk kapasitas tangkinya juga dia lebih kecil sedikit. Nah, yang dulunya 17 sekarang jadi 14. Untuk tipe ini sendiri dia cuma satu warna. Tapi ada 3 tipe. Untuk SEMDP yang ini, SEMDP cuma K, terus sama SE ABS SE cuma K, sama yang satunya lagi SEMDP ABS. Nah, cuman kalau yang ini belum ABS. Terus lanjut nih ke sebelah nih. Nah, ini juga ada yang terbaru nih. Hilux 230 dengan cc 230. Nah, ini lebih gahar lagi ini. Dia udah injeksi. Untuk ban depan 21, belakangnya dia pakai 18. Jadi udah maksimalnya untuk cost. Dia juga udah injeksi lur. Nih, dia udah injeksi. Oh. Nih, untuk speedometer dia juga udah digital. Stangnya lebih gede. Terus udah plus racer juga. Untuk bodi, mesin, dan lain-lain ini speknya juga udah beda semua. Jadi ini produk yang terbaru lah. Bisa dibilang produknya lain dari yang lain. Dari keluarga KLX dia udah beda semua lah. Nah, untuk ini tipenya kita ada yang tipe standar, tipe SE, ini tipe SE-nya. Sama yang satunya 230R. Dia yang R itu dia off the road. Jadi untuk tipe R tersebut itu khusus untuk off road. Dia nggak ada surat-suratnya. Kalau yang ini masih komplit, ada surat-suratnya, STNK BPKB masih ada. Ini udah on the road. Nih, lanjut ke adeknya nih. KLX 150 SE. KLX 150 BS ini yang tipe SE. Ini juga stripping baru juga lur. Oh, merahnya lebih kelihatan ngejreng. Nah, untuk KLX BS SE ini dia masih sama sih kayak yang sebelumnya, cuman perbedaannya di sini nih. Di warna suspensi, dia udah warna gold. Untuk ban, dia juga untuk depan 21, belakangnya 18. Nah, kalau yang 150 ini dia masih karbu. Oh, dia masih karbu.
masih pakai karburator. Nah, untuk KLX sendiri juga dia udah double starter, jadi ada kick starternya sama electric starter. Oh, untuk stangnya, untuk tipe yang SE, dia juga udah gede, terus plus racer juga, terus dilengkapi juga untuk hand guard sama engine guard. Nih, engine guard. Oh. Nih, jadi kita ada juga di pameran Rita Super Mall di lantai 2-nya. Jadi buat kalian yang ada di Purwokerto masih bingung nih di mana sih dealernya, nah bisa langsung datang aja di Rita Super Mall di lantai 2-nya. Oh, nanti bisa ketemu atau nyari aja Riondro, pasti dapet lah. Oh, tinggal pilih noh, mau tipe-tipe apa aja kita ada. Ready semua lur. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor saya di 085-727-120-010 atau bisa juga datang langsung di dealer Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 878 Purwokerto, atau lebih gampangnya di dekat Inul Vista Karaoke. Nah, ini juga kita ada helm bawaannya. Ini untuk helm bawaannya si W175. Oh. Terus kalau yang ini bawaannya Ninja. Ini Ninja yang 250 yang double silinder. Dia dapetnya hitam polos. Kalau yang SL dia warnanya putih. Oh. Nah, satu lagi nih, si KLX. Ini untuk KLX ini juga ini warna-warna yang lama. Jadi kalau untuk warna yang sekarang itu warna hitam hijau. Jadi full dia warna hitam, terus ada list hijau-hijaunya gitu. Di video-video sebelumnya ada juga untuk tampilan si helm yang model sekarang. Nah, ini untuk KLX The Tracker sama si KLX 230 itu sama semua untuk warnanya, untuk model helmnya dan juga untuk ukuran itu memang all size semua, jadi nggak bisa request untuk ukuran XL atau L dan lain-lain, itu nggak bisa. Dan untuk warna juga kita cuman satu warna. Nah, khusus untuk Ninja kita dapat helm sama jaket parka. Tapi kalau untuk gue dia cuma dapat si helmnya, helm klasik. Dan si KLX The Tracker dia juga cuma dapat helm. Nah, oke. Okay. Nih untuk alamatnya dan nomor HP bisa langsung hubungin juga di nomor ini. Ya, mungkin sedikit aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya untuk selalu dapetin notifikasi terbaru dari Riondro. Kalau ada pertanyaan, langsung aja bisa langsung komen di bawah atau juga bisa langsung japri via WA di nomor saya di deskripsi. Oke, tidak lupa juga untuk pembelian unit untuk kawasan di sendiri, kita cuma bisa cover untuk wilayah Banyumas, Cilacap, Magelang, sama Jogja. Untuk selebihnya kita tidak bisa untuk cover di luar wilayah itu karena maaf sebelumnya, karena kita ada pembatasan wilayah tersendiri. Oke, okay? Nah, untuk info lebih lanjut bisa langsung japri atau komen aja di bawah. Oke, okay? Terima kasih, sekian, salam dulu kawasan. Okay, bye-bye.